biasanya petugas ya. Banyak nggak pakai masker juga. Terkait penemuan mayat Pak Kapolsek, bisa dijelaskan Pak? Ya, pada hari ini tadi kita dapat informasi dari masyarakat, ada dua laporan. Pertama terkait orang hilang dari keluarganya, Pak Jaja melaporkan bahwa dari hari Minggu kemarin beliaunya pamit mancing atau menjala ikan di daerah situ di Pondo. Namun demikian kita sebagai tiga pilar dari Polsek Salatiga, Kapolsek dan Pak Camat sendiri dan dari Koramil dan Ramil sudah menyampaikan bahwa dalam situasi banjir ini tolong warga jangan mendekati sungai ataupun danau yang airnya sangat deras. Korban hilang berapa lama Pak? Kalau informasi dari keluarganya kemarin jamnya pagi pergi pamitan mau mancing di sini. Oh, sendirian Pak ya? Sendirian, dan tadi pagi melaporkan ke Polsek itu sekitar jam 9 melaporkan bahwa keluarganya yang kemarin mancing itu tidak balik-balik, ya, sehingga kami koordinasi dengan Pak Camat dan Pak Dan Ramil dan tokoh-tokoh masyarakat untuk mencari tahu dan mencari bantuan pada BPBD ya, sebagian bencana wilayah Kota Tangerang. Dan ternyata informasi dari masyarakat kembali berkembang bahwa ditemukan seseorang laki-laki, dan setelah kita cek dengan keluarganya itu adalah yang dilaporkan yang hilang kemarin. Pak, ada himbauan nggak sih pada masyarakat Pak terkait saat ini kan musim hujan Pak, untuk tidak mancing di daerah sini Pak situ? Ya, sesuai dengan atensi pimpinan kami Bapak Kapolres Metro Tangerang Kota, bahwa pada saat air turun hujan yang deras dan kemungkinan banjir itu diharapkan sudah kita sampaikan dari hari kemarin pada saat turun hujan, jangan mendekati sungai ataupun danau ataupun aliran yang deras, keluarganya, orang tuanya, anak-anaknya, jangan mendekati. Sehingga diharapkan tidak terjadi beban atau masalah di lokasi tersebut.